Majelis Ta'lim Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi Senin sore menggelar peringatan hari wafatnya ulama besar asal Makkah, Saudi Arabia, Abuya Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Puluhan ribu murid Habib Abu Bakar Al-Atas, baik dari kota Ternate dan sekitarnya, maupun dari berbagai kota di Sulawesi, Kalimantan, dan Pulau Jawa, hadir untuk membacakan surat Yasin dan tahlil. Majelis Talim Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi Senin sore menggelar peringatan hari meninggalnya ulama besar asal Makkah, Saudi Arabia, Abuya Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ulama bergelar profesor dan doktor ahli ilmu hadis ini wafat hari Jumat 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 29 Oktober 2004 dan dimakamkan di pemakaman Al-Ma'ala di samping kuburan istri Rasulullah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Selain Abuya Al-Maliki, juga diperingati haul istri Rasulullah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, paman Rasulullah, Sayyidina Abi Thalib bin Abdul Muthalib, dan Hababa Mas'ad bin Taha bin Muhammad Al-Bar. Acara haul diawali pembacaan tahlil dan surat Yasin, buka puasa, sholat maghrib dan isya, sholat tarawih dan witir, doa kunut, dan makan bersama. Ribuan murid Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi yang hadir, seperti biasa, dihidangkan makanan khas nasi kebuli dengan lauk daging kambing dan ayam. Acara haul kali ini juga menerapkan disiplin protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan wajib menggunakan masker bagi semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa iNews Maluku Utara. Saat ini kami sementara berada di Majelis Ta'lim Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi, tepatnya di Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah, di mana pada sore ini hingga malam nanti akan berlangsung peringatan haul ke-17 Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan pada peringatan haul ini dihadiri oleh puluhan ribu jamaah yang hadir dari Kota Ternate sendiri dan juga Provinsi Maluku Utara. Selain dari Provinsi Maluku Utara, jamaah yang hadir pada haul hari ini juga berasal dari beberapa daerah di Indonesia, misalnya dari Sulawesi, Kalimantan, Pulau Jawa, dan juga Pulau Bali. Dan banyaknya jamaah yang hadir pada hari ini untuk peringatan haul dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Di Majelis Talim Asuhan Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi, dalam 16 tahun terakhir ini selalu menyempatkan mengadakan haul guru beliau. Semasa menuntut ilmu di Timur Tengah, Habib Abu Bakar dan juga murid dari berbagai belahan dunia menghabiskan masa beberapa tahun bersama Abuya Al-Maliki di mahat beliau. Sayyid Muhammad Al-Maliki dikenal sebagai guru, pengajar, dan pendidik yang tidak beraliran keras dan tidak berlebih-lebihan. Kedalaman ilmunya, akhlak yang santun, dan kedermawanan beliau menjadi magnet bagi umat muslim dan para ulama untuk mengunjungi pondok pesantrennya di Makkah. Mafahim Yajibu Antusoha, konsep-konsep yang perlu diluruskan, adalah salah satu kitab karya Sayyid Muhammad. Tidak kurang dari 100 buku yang telah dikarangnya dan semuanya beredar di seluruh dunia. Banyak kitabnya yang beredar telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Urdu, dan Indonesia. Tim iNews melaporkan.